Oke guys, sudah rekam belum? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita baru berangkat di Jombang Tirta Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son Jalan-Jalan. Ini saya barusan dari arah Mojoagung dan Petrongan. Ini nggak tahu apakah sudah masuk Jombang Kota atau belum. Ini kalau nggak salah ring road ya, ring road atau bypass, bukan ya? Iya, kayaknya tuh ring road atau bypass ya. Oke. Ini kita mau masuk ke arah Jombang kotanya teman-teman ya. Sudah ada Toyota Auto 2000. Ini saya rekam pakai GoPro 11 Black. Resolusinya 4K 60 frame per second. Mantap. Demi kalian ya, karena video Jombang saya tuh ramai sekali, banyak nonton. Saya sangat senang, alhamdulillah, terima kasih. Yang banyak yang komen juga. Jadi saya ulangi, ini saya berangkat lagi motovlog Kota Jombang 2023 bulan puasa 6 hari atau 5 hari sebelum lebaran teman-teman ya. Jadi hamin 6 sebelum lebaran nih kurang lebih. Ini sekarang jam 15.01 atau jam 3 sore. Saya tadi berangkat dari Bangkalan Madura ya. Lupa gak sahur, jadi ini sebenarnya ya jujur ya. Wah, gak tahu nih. Tenggorokan rasanya ini udah kayak lihat Indomaret sama Alfamart itu kayak wah, kayak lihat bidadari gitu, saking apalagi ngoceh-ngoceh terus ya teman ya selama perjalanan ini. Oke, saya nggak tahu apakah ini sudah masuk Jombang Kota atau enggak. Saya mau agak cepetin dulu karena masalahnya saya pakai memori yang apa, pakai rekaman yang 4K 60 frame per second, otomatis size-nya besar banget ya. Dinas Peternakan Jombang ada di sebelah kiri. Ini tujuan saya mau ke Kediri Bandara, Bandara Baru itu, ya terus nanti pulangnya lewat Batu, Pujon, ya lewat Pare ya. Lewat situ, terus ke Malang, terus lewat Cangar tengah malam nanti. Wow, nasi Padang, oi buka, oi. Ah, godaan sungguh menggoda. Kalau makanan sih enggak sih ya, meskipun enggak sahur ya. Hausnya ini men, kalau lihat es tuh kayak lihat bidadari, kayaknya nanti, wah ini mokelnya ini luar biasa, nikmat sekali nih nantinya nih. Maksudnya pas sudah jam beduk ya teman ya. Kita akan lewat kotanya, kita nggak lewat bypass ini ya. Ini kan, oh, langsung belok begitu, ngeri truk. Gak leting, gak apa. Bah, beh. Mana Noval ini? Wah, di belakang, wah ini jualan degan, bakso. Es degan sore, mantap luar biasa es degan. Es degan Jombang. Polisi militer. Ini apa ini sebelah kiri kita ini? Gedung Merdeka Jombang, cuy. Oke, kita akan menuju ke arah alun-alunnya. Awas, jangan sampai saya nyasar lagi nih. Di video yang saya buat waktu itu yang lumayan rame nonton penontonnya itu saya nyasar alun-alunnya sampai salah alun-alunnya. Oh, ini sampai nyasar lagi. Wah, ini memalukan. Saya nggak buka map soalnya cuy ya. Toko Mulur. Ini kita di sentra pecinannya Jombang mungkin kali ya. Tenggorokan udah kering. Ini jasa penukaran uang baru. Ambil satu. Sip, mantap. Ambil satu. Mantap. Realme jasa penukaran uang baru banyak banget ya, jasa penukaran uang baru. Stiker Pontak 3000 per L. Per lembar maksudnya. LBR harusnya bukan L. L itu kan bisa jadi leng atau panjang gitu kan ya. Bude Donat sejak 1999. Saya pernah mampir toko ini ya bareng kontraktor waktu itu. Toko mana lupa, pokoknya beli bahan bangunan ke arah, mau dibawa ke buat jembatan Jombang yang jembatan gantung, teman-teman. Kita di Jombang Kota, Jombang Beriman, bersih, rindang, dan aman. Ya mungkin apa singkatannya teman ya. Kita akan belok ke pas yang ada Menara Ringin Contong cuy ya. Nah itu depan ada Menara Ringin Contong kelihatan tuh. Bukan kelihatan menaranya sih, kelihatan kayak ada rambu-rambu belok kirinya itu. Wah, ini menjelang sore ini ramai ya. Solo Babat Tuban lurus. Pemda, Pemdopo. Kita lewat Pemdanya teman ya, lewat dalam kotanya ya.
Nih, menara ringin contong beringin. Terus ini ada contongnya kali ya. Jombang luar biasa. Wah, ini ada bola-bola seperti si boba. Kak, si boba sebesar ini bobanya, cuy. Diabetes, men. Kota Jombang 2023. Wah. Ini Kodim. Planet Motor. Wih, keren ya trotoarnya ya. Ini siap menyambut para pemudik ya. Mantap, asik. Ini saya touring ini emang liputan untuk para pemudik yang melewati jalur yang saya lewati nanti ya. Khususnya untuk mereka yang akan melewati jalur saya lewati, teman ya. Madura, Surabaya, ya, terus Kerian sepanjang Mojokerto. Saya yakin Jombang. Luar biasa. Oh, mumpung lampu hijau ya sih. Ayo rek, mumpung lampu hijau rek. Awas ya, semoga saya gak nyasar alun-alunnya lagi ya. Wih, keren ini, cuy. Cek rekaman. Oke, mantap, rekamannya hidup. Wah, saya rekam pakai GoPro 11 Black, teman ya, 4K 60 frames per second. Kenapa nggak yang 5,3K biar nggak terlalu boros memori? Karena saya bawa cuman 128 GB, nggak bawa dua, cuman bawa satu memori cardnya. Ini Polres Jombang, cuy. Mantap, depan lampu merah. Nah, karena ini rekamannya 4K ya, saya pause setiap lampu merah karena boros memori dan boros baterai. Baterai saya bawa 3 baterai Enduro, tapi kurang untuk perjalanan saya keliling sejauh 500 km ini. Kurang lebih 400 km, teman ya. Keren, sepanjang jalan ini trotoarnya Jawaable banget ini. Oh, tadi bola-bola, sekarang pot-pot ya, luar biasa. Ini RSUD Kabupaten Jombang, RSUD Kabupaten Jombang. Abang-abang becak, semoga laris, lancar rezekinya pak ya, amin. Pengadilan Negeri Jombang. Dokter Setiabudi, waktu itu saya ke alun-alunnya tuh lewat kanan ya. Lurus aja deh, saya coba lurus ya. Saya pikir waktu itu alun-alunnya tuh ini, cuy. Udah kadung berhenti kan. Ternyata ini Taman Rojo. Kebun Rojo ya, Kebun Rojo. Saya pikir alun-alunnya waktu itu. Alun-alunnya ternyata masih ada di sebelah sana. Ini kantor pos Jombang 61400. Oh, lampu merah kah? Nah, ternyata alun-alunnya ada di sebelah kanan. Kita bisa lewat sini. Kita bisa lewat sana, jalurnya truk yang stasiun Jombang, teman ya. Sama-sama bisa. Jadi saya lewat sini aja, lewat dalam ya. Yuk. Semoga bener ya. Jujur saya ini sebenarnya pakai feeling aja sebenarnya sih. Oh yes, bener. Mantap. Ini ternyata ini alun-alun, teman ya. Alun-alun Jombang. Stasiun Jombang ada di sebelah sana persis ya. Kalau kita turun stasiun itu persis langsung di alun-alun Jombang. Itu Masjid Agungnya. Aslinya tadi saya tuh pengen sholat duhur dan asar di Masjid Agung Jombang, cuman karena takut waktunya gak nutut karena ya masih jauh ya, teman ya. Jadinya saya sholat di Masjid Agung Mojo Agung. Ini dia Masjid Agung Jombang, teman ya. Mantap, luar biasa. So, nanti ini kita lewat arah bypass ini aja, teman, biar gak balik lagi ke arah sana. Ada fotonya Mbah Hasyim Asyari, muridnya Mbah Holil ya, Kiai Haji Muhammad Holil Bangkalan. Oke, ini alun-alun Jombang ya. Ada beberapa banyak perubahan ya. Ini gak boleh belok kiri ya. Ya gak boleh kayaknya. Kita harus ke kanan deh, langsung aja ya. Kita ke ini arah stasiun, stasiun Jombang, teman ya. Jombang Kota, langsung turun sini. Ini berapa menit ya? Gak tahu, mungkin ada berapa menit, gak tahu. Ya mohon maaf banget kalau gak terlalu panjang rekamannya ya. Ini saya sudah masuk ke jalur mau ke arah Kediri, teman-teman ya. Jalur cepat, jalur bis ini. Oke. Saya tutup videonya yang keliling Jombang, suasana Jombang Kota bulan puasa.
2023. Semoga bermanfaat dan semoga ya mengobati rindu ya, tombol kangen buat para warga Jombang yang merantau jauh dan yang ingin segera pulang balik ke kampung halaman di Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalurnya bis kencang-kencang teman ya, terutama Sumber Kencono sama Mira sama Eka.